Seru meniru Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekat lagi ya. Dekat lagi. Ha, bagaimana kalau di depan itu aja kita bikin? Gimana dah? Ha, sini bagus tempat ini. Ini kan? Ha. Boleh. Lapang ya? Lapang. Ada kita rebau nih. Bagus pula tempatnya kan? Tempat seperti ini lah yang ku cari. Dingin-dingin empuk. Iya. Ya, taruhlah barang kita lagi ya. Ayolah. Sebelum terlambat. Mana taruh? Di sini. Ini kan. Wah. bakar hidupkan punggungnya ya Don ya, ya nyamuk banyak juga sepertinya di sini. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita berjumpa lagi di Two Adventures. Oke sahabat Two Adventures semuanya, di video kali ini kita masih berjumpa lagi, masih diberi kesehatan, dan begitu juga hendaknya kalian semuanya yang ada di rumah yang lagi nonton video ini, semoga diberi juga kesehatan. Dan umur yang berkah. Amin. Amin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ayo kita buat api unggun lagi. Oke sobat, kita mau ambil ranting-ranting ini, kita mau bikin api unggun. Gimana kita buat api unggunnya ya? Oh, di sini aja. Ya, di sini aja. Bersihkan dulu nih ranting-ranting kecil-kecil nih. Cepat nyala apinya buatnya nih. Memang santiang ya. Santiang bana udah mengecek. Ranting kecil kencang sini. Kencang ah. Kencang dimakan. Ah. Enggak apa-apa berasap, yang penting nyamuknya hilang. Ini kayunya. Oh, hati-hati. Tapi ini tempat alas ya. Tempat runcing kan? Ya. Kita bikin bertingkat, 3 tingkat. Iya. Tinggi ya? Pas dah. Dinaikkan dulu. Okey dah pas. Dah pas lah. Yang punya aku. Kiri aja, kiri aja. Santai. Aku dari sini. Gas. Oke. Salah paku nih, untung nih. Kita dorong aja. Aman ya. Kuat aja. Oke, yang kena kan tulang bawah gitu nanti. Oke, Don. Bawa sini lagi pakai, Don. Oke, pakai lagi. Ya, ke sini. Sama tinggi, Don ya. Sama. Ada. Oke. Mana lah masuk? Dalam lah. Yang itu dalam kan. Pasang tiang lagi. Iya. Pasang dinding. Ini kan. Nyeri. Bentar. Oke, gas. Yuk, dah, tetap. Nah, oke lagi. Buat. Mata nih, ini loh. Kita coba gali dulu ya, kita lantainya pakai tali. Woy. Apa? Tali plastik. Biar agak ekstrem dikit. Ya. Estetik. Iya. Oke. Kayak cara laba-laba lagi. Laba-laba lagi ya. Iya. Mari. Itu jiwa ini dong. Yes. Yes. Oi, udah berapa kali ngocok udah basah nih? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Tolonglah anak satu ni ya Allah. Otaknya ngeblank, batal basah dia ni. Bagi dia sobek. Aku mau nanya udah berapa kali? Sama suaya dia pernah mojok lah. Mojok sama cewek lah. Waktu itu tertidur sama babi hutan. Rutinitas hari ini seperti biasa. Tetap kerja, puasa bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap beraktivitas dan tetap semangat. Yuk, sekarang giliran si Yudi kasih kata-kata untuk hari ini. Kata-kata hari ini Dan? Iya. Separah-parahnya butuh cinta. Hah? Lebih parah lagi saat bekerja menahan lapar. Asik. Yud, kerja sambil nahan lapar sudah biasa, tapi kerja sambil nahan haus sungguh luar biasa. Masya Allah. Itu Don. Apa? Asap. Oh, asap sakau. Jadi kecerah tuh. Bentar lagi apa lagi? Berbuka puasa. Ini udah siang juga kan. Jam. Ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mu'minin Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an Al-Badru Muniru Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu udah apa? Udah apa nih ha? Aman, terus. Ini tali nih. Ini udah lah anda. Yang bawah lagi lantai nomor 2. Bawah lagi? Ya. Lantai nomor 2 lagi kan? Kerat-kerat dulu tadi ya. Kerat. Okey sahabat Two Adventure, dan kali ini lantainya dari tali taichin sudah mulai jadi dan ini tahap akhir. Ha. Tali apa namanya? Tali taichin. Tali taichin nama ini. Kalau bahasa Indonesia tali plastik. Ha, begitulah kira-kira. Ada juga yang bilang ni tali rafia ya. Ya, tali rafia. Rafia. Tali taichin ya? Ya, pokoknya tali taichin lah kalau bahasa kita ya. Nah, kalau di rakyat apa namanya guys? Ah, tolong di komen di bawah apa nama tali ini kalau di daerah kalian ha. Coba naik Don. Aman lah. Enak ya? Enak. Jangan bilang enggak aman ya Don. Aman sekali ini. Apalagi ini nanti lantai 3 ni atas kami ni ha. Siapa-siapa lah enak situ nanti ha. Itu bagian Yudi tu. Bagian. Biar jatuhnya lagi kan. Enggaklah, nanti kan nak kalian berdua di bawah tu. Bawah lagi Don. Wah, dah pas. Enak nyantai ni. Iyalah. Oh. Pasang pakai ni. Ya. Okey, terima kasih. Saya tengok dulu apanya jarak ini, lebarnya. Ayo kita pasang kayu lagi, Don. Yuk, gaskan. Bisa, Don? Bisa lah. Allah. Mana? Jalan ya? Ya, ya. Nanti baru kayu ini sampai ke atas sana, ha. Oke, okay, okay, dah siap dah. Dah siap. Ah, tinggal kita kasih asap lagi. Lempar mana? Mana? Ah, ni coba. Okey. Okey. Berlebihan. Dekat lagi ya. Dekat lagi. Mantap. Mantap lah. Ambil parang yuk. Panjang kali tadi yang bukitnya. Itu ngaruh bawah. Ngaruh bawah. Dah siap bersih-bersih. Dah siap nyalakan api unggun. Udah gede api ya. Merah. Merah marun lah. Merah marun. Merah membara. Ha, ya. Orang ni enak lah tidur lah. Tok lah, udah bersih bikin tadi ha, ha. Orang ni enak aja santai ha. Ni ha, dah capek kan puasa tu. Orang puasa tapi mak slow enjoy ya kan. Orang ni enggak ha, tok lah ha. Oi. Ayo tidur ah tidur. Mandi kita lagi. Capek kali doh, saya payut. Donat tidur. Ini dia anak apa anaknya. Mandi kita lagi. Mandi Don. Don. Yuk. Kurang dah bersih-bersih halaman. Ini santai rebahan. Enak kali yuk. Jalan? Iya enak kali. Tidur di atas sekali nih. Oh, aduh. Enak lah. Kayak di atas stream bed. Iya. Lebih enak daripada yang pakai goni kemarin lagi. Sama-sama aja. Sama-sama aja. 11-12. Enak juga. Ayolah mandi kita lagi. Ayolah. Dah bau juga nih. Yuk. Come on, come on, come on. Let's go everybody. Let's go, let's go, let's go. Oh, cari kayu lah kita mau mangkai ikan. Oh, mangkai ikan dah? Iya. Ah, iyalah. Cari kayu. Kayu, kayu. Kayu. Mana pisau karet dah? Masuk ke dalam bukit dah. Itu tak boleh dibuka. Iya. Bagus dah. Kenapa ni lah ikan kabus? Kabus? Ikan kabus ya? Kabus, kabus enggak kayak gitu dah. Ikan kabus ya. Kita iris dulu ya. Bawang merah. Iris dulu. Ada kisah Don, bawang merah sama apa? Lem. Nah, ini kecapnya nih. Kecap manis. Campur mentega. Ya, biar enak panggang ikan kita nanti kan. Ayo nih. Aduk. Ya. Ah, tinggal panggang lagi nih. Panggang lagi kan. Nah, cepat masaknya kan? Iyalah. Cepat masak ya. Iya. Biar wangi kita oleskan dulu ya. Oles dulu pakai kicap manis nih. Kicap manis tadi. Wih, wih. Ketinggal lama lagi masak nih Don. Iya, bentar lagi nih dah. Ya, si Yudi di mana? Tidur. Dia apa istirahat dah? Istirahat, capek dia ya. Capek. Oke. Angkat nih. Capek kali nampak kamu malam nih Yud. Iya, karena puasa tuh. Wow. Luarannya Don. Ini udah masak nih. Udah masak. Ah, mau Don. Luarannya Don. Mana? Di dalam itu yang apa? Yang ungu. Yang ungu. Ungu janda. Ah, langsung dibuka aja Don. Oh, langsung buka ya. Cobain makan sama kayu-kayu itu. Agak lain enak nih. Kita buka langsung. Iyalah. Wih, hancur Don. Baik Don. Tarik ekor. Lengket ya. Panas. Lengket. Lengket. Ah. Terbuka langsung. Ini lagi kan. Satu lagi ya. Iya. Itu udah buka ini. Udah buka itu. Lenggar. Enggak ala kan. Enggak apa-apa, lalah. Apa pun alat ya. Ala, lama ikan ala. Masih tentang ya ganti. Nyalakan tunggu dulu ya. Oh, nyalakan dulu. Iya, biar lebih hangat malam ini. Walaupun nih sepertinya mau hujan kan. Kayaknya ya. Iya. Nyalakan dulu api unggunnya. Menyalakan dulu. Menyala Abang Da. Nah, menyala Abang K. Apa? Abang Da. Abang Da. Abang Da. Enggak. Enggak mau ya lah. Ayolah kita makan dah. Makan tu lagi. Ini Razia. Ah okey siap. Ah. Okey. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina amin. Amin. Ayo sahabat Two Adventures makan kita lagi. Dengan menu ikan bakar. Ikan bakar kita. Ini kecap Iron. Ya udah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Meresap bumbu di dalam. Meresap. Meresap. Ya. Pakai tali. Saya juga ikan bebek dah. Iya. Pedas tu. Dah belajar. Enak. Bosan yang tertutup, yang terbuka pula tu mungkin. Ah. Yang penting aman, nyaman. Itulah kunci ya. Enak pokoknya. Jujur ya. Tengok tulang tu kan. Ah, kalau tulang kebal ah. Ya kebal itu ah. Kena ah. Nangis kan? Iya. Jar tempat apa? Berobat malam-malam. Luar hutan lagi kita. Makan apa dah kalau kena tulang dah? Nasi. Nasi ya. Pegang nasi. Makan nasi. Ada telurnya? Ada telurnya? Ada. Makanlah. Makan enak tu. Enak ya, makan. Berarti kalau ada telurnya itu laki-laki tu. Betina. Betina. Bedalah. Kalau telurnya laki-laki. Mana ada betina punya telur? Iya. Nama ikan tu anak yang tu. Anak ya. Ha. Berarti laki-laki oleh telurnya. Tinggal tulang gitu. Makan semua dah. Jangan, nanti keselak nanti. Ah, tulang toja. Mantap, habis. Ah, kencang udah ni. Kencang dun. Alhamdulillah. Selesai juga makan dah. Iya, dah kenyang kan. Ui. Apa mula nyala kan? Menyala depan kita. Hubungan yang kemarin tu enggak direstui. Oh, tunangan tu enggak jadi, dibatalkan. Dibatalkan? Cancel. Kenapa? Enggak direstui. Yang siapa yang merestui? Orang tuamu atau orang tua perempuan tu? Orang tua dia lah. Oh, enggak direstui. Karena dia lebih ingin apa? Cowok yang mainnya terang-terang gitu, sedangkan kita keluar masuk hutan. Oh, wajar aja. Tapi rencana tunangan itu dibatalkan jadinya. Nggak jadi. Ah, bilanglah, diklarifikasilah sama permisa kita kan, nanti mah tahu permisa kita salah paham pula kan. Iya, cobalah. Terlanti-lanti. Mungkin dia karena masih kuliah tu kan, dan aku juga kuliah gitu kan, jadi sama-sama mengejar gelar lah gitu. Oh, mengejar cita-cita ya. Iya, habis tu mungkin mau tahu baru direstui kan habis lulus kuliah. Iya. Tapi kamu enggak sedih kan? Enggak. Cuma enggak cuma demam aja bikinnya, efeknya demam lah ya. Demam, pilek. Oh. Kemarin enggak itu cerita sama aku dah. Apa ceritanya? Oh, beda ya. Beda cerita. Ah, beda lah Yud. Iya. Apa alasannya Yud? Kenapa? Kenapa kata Ilan? Kalau enggak salah kan ditikung dia dah sama cowok lain. Oh, cowok lain. Kalah tingkat dia. Oh, kalah saing lah ya. Iya, kalah saing. Oh, itu makanya sampai demam kayak gini ya. Iya. Masa udah tunangan diambil orang juga. Aduh, Yud. Memang menyedihkanlah hidupmu ya. Dia juga apa? Sesimo, friendly. Enggak boleh gitu, Yud. Tapi dah lihat mukanya kan. Kayak orang penginapan. Kayak orang penginapan. Iya, jauh kali beda ya. Oh gitu. Jadi untuk sahabat Two Adventure, di video ini Wahyudi mengklarifikasi bahwasanya Wahyudi alias Bang Gatot ini nggak jadi tunangan karena tunangan dia ini diambil orang. Jadi buat sahabat semuanya yang ingin video pernikahan Wahyudi, ya apa boleh buat ya kan, cari yang baru. Wahyudi cari yang baru. Nanti kalau misalnya Wahyudi tunangan lagi, kita akan rekam ya kan, ya. Pokoknya kita rekam prosesnya. Iya, proses pernikahannya. Pernikahan itu pertunangan. Pertunangan. Sedih ataupun bahagia kan. Itu nanti kami apalah bagian. Iya. Kami infokan. Kita kan infokan. Apalah pesan-pesan kamu Yud untuk tunangan kamu tuh? Tunangan yang sudah mengecewakan hatimu. Apa? Ada kamera, tahu dia nonton kan? Iya, mana tahu nonton. Iya. Kebaikan aku jangan diumbarkan. Tapi kalau kejahatan atau apa boleh diumbar. Enggak. Itu balik tadi tuh. Maksudnya gimana? Coba baik-baik ngomongnya. Yang sedih Yud. Iya. Cuci mukanya. Cuci mukanya nih. Dari sini ya coba. Kebaikan aku tetap diingat. Dan kalau untuk keburukan tolong jangan diumbarkan sama orang-orang atau jangan diceritakan. Ingat pesan Bang Gatot, kebaikan dia diingat selalu ya, kalau bisa dibalas. Tapi kalau keburukan dia cukup kamu aja yang tahu, jangan diumbar-umbar. Jangan diumbar-umbar. Tertikung. Aku bukan jodohnya. Ya, tadi kan pesan-pesan untuk mantannya. Sekarang pesan-pesan ataupun ada yang ingin disampaikan untuk yang merebut hati tunangan kamu itu. Coba, apakah ada umpatan atau caci maki untuk dia ataupun kata-kata bijak dari Yudi ya kan? Coba dikatakanlah. Apa mau disampaikan? Mau tahu nanti dia mau mengembalikan tunangan kamu sama kamu kan? Iya, cobalah. Kata-kata itu. Iya. Lebih baik sadar diri daripada menikung hubungan seseorang, karena itulah tidak baik. Iya Don, kata orang kan gini Yud. Kata orang kan cinta itu kan kalau sebelum janur kuning melingkar itu masih bisa. Berarti kamu ini kelemahannya terletak pada Bang Gatot. Kenapa Bang Gatot tidak bisa mempertahankan hubungannya? Kenapa? Seharusnya sebagai laki-laki sejati Bang Gatot harus bisa mempertahankan cinta dia. Iya. Biar jangan lepas. Walaupun ada godaan dari cowok lain, dia tidak mau gitu. Harus belajar lagi sama si Andona yang tidak pernah dikecewakan oleh cewek manapun. Dia langgeng rumah. Dia langgeng ya. Datang ke rumah, bawa persyaratannya. Katanya bawang putih sama bawang merah. Di telinga. Itu kata Yudi itu. Aku nggak ada itu. Apa aja effort yang kamu kasih ke mantan kamu tuh? Effort? Iya. Cincin. Habis itu kalau dia minta beli paket atau apa, beli. Habis itu kalau jalan kan kena waret tuh beli buah vita karena dia suka itu. Ternyata pengorbanan Bang Yudi ini sangat mulia dah. Iya, terhadap ya saking cintanya dia berkorban ya kan. Berarti kurang apalah si Yudi ini ya? Mungkin mungkin kesalahan bukan terletak pada Yudi. Mungkin cewek itu mungkin mau yang lebih atau macam mana gitu. Bisa jadi gitu. Iya, lebih apalah kan, lebih ganteng. Lebih apa Don? Banyak kelebihannya, sedikit kekurangannya. Kamu tidak seperti itu? Enggak. Pasti kamu banyak kekurangan lah ya. Banyak. Buka aja lah contohnya. Bukan gitu Yud. Biasanya cewek itu tidak memandang fisik Yud. Dia mungkin kalau dia udah nyaman sama seseorang itu, dia akan bertahan. Pernah coba minta saran sama pemirsa. Apa sarannya? Enggak, pernah aku bilang ini kan sama dia kan, kita berawal dari pertemanan. Jangan sampai cowok lain kayak gitu, karena dari pertemanan rasa nyaman itu datang. Gitu. Apa Yud, Mungkin karena kamu sering ngatur-ngatur dia, mungkin enggak, karena dia nggak nyaman sama kamu ya. Kalau untuk kebebasan sering aku kasih tidak, tapi kalau untuk apa kan jarang mengekang dia. Kebebasan boleh tapi jangan sampai kelewatan. Oh gitu. Intinya si Yudi terlalu sayang dan cinta lah ya. Atau bisa jadi nggak ada waktu gitu. Oh nggak ada waktu untuk dia. Karena tahu lah kan kadang pulang kampus tidur. Kadang kalau ada waktu kita camping ke hutan. Iya, kalau pas malam minggu kita ke hutan. Mana tahu kan dia sering ngajak malam minggu itu kan aku nggak sempat karena tentu kita tapi kalau benar-benar sayang, bertahan lah. Tetap mau sama Yud. Iya Yud. Iya. Tapi itu nggak cinta sama kamu. Nggak cinta sama kamu Yud. Nggak usah dihiraukan cewek seperti itu Yud. Ganti yang baru Yud. Takdir berkata lain. Itulah. Yudi cuma menganggapkan apa aja sudah apa itulah dia mau sama Yudi tapi belum tentu mungkin hati dia untuk siapa gitu sakit. Tapi kok gini kok ada rencana tunangan tuh tunggu kok bisa ada rencana bertunangan gitu kenapa itu kalau udah tunangan tuh udah pasti saling cinta iya gitu. Ini kenapa kok bisa terjadi seperti itu kenapa bisa? Karena sudah janji untuk saling menjaga satu sama lain, tapi ujung-ujungnya di tikungan habis ya. Kayak apa? Patah rek gitu kan? Kayak MotoGP di tikungan, merebut juara satu begitulah. Oh gitu. Untuk mengobati hatimu Yud, cobalah kau ungkapkan dengan cara bernyanyi atau nangis atau ketawa sebesar-besarnya coba Yud. Sakit nyanyi ya. Sakit hatiku melihat kamu bersama. Itu lagu ciptaan siapa tuh? Racikan sendiri. Dibuat sendiri dah. Ini salah satu kelebihan Wahyudi dimanapun dan dalam keadaan apapun, situasi apapun, dengan spontan dia bisa menciptakan lagu. Memang ngeri kalau memang salut kita sama Bang Gatot ini gagah dan berotot. Kalau untuk lagu 2022 ada kemarin waktu coba sekali dari awal November. Mantap keren. Udah lanjut. Nanti diambil orang nanti lagumu. Kalau diambil orang itu mahal kayaknya. Nanti kita bikin. Jadi buat produser lagu hubungi Bang Gatot. Merdu suaranya. Kalau untuk yang hilang inspirasi menciptakan lagu hubungi Bang Gatot karena DM aja di IG Yudi New Casper. Pokoknya itulah Don. Kalau nama ataupun yang bersedia menggantikan posisi tunangan Wahyudi yang bagi yang cewek ya karena Wahyudi nggak suka cowok. Enggak lah itu. Dia suka cewek ya sobat ya. Ini normal masih di sobat normal lah ada yang jadi buat cewek yang single man hubungi Yudi akan seleksi ya dia seleksi Yudi ini walaupun seperti ini dia milih-milih juga orang nih nggak bukan sembarang cewek ya kalau nyaman nyaman penting cantik ada Yudi kan kalau sekedar dekat dengan rasa penasaran aja skip karena itu udah sering dirasakan gitu dia ini kayak milih-milih tebu iya lagang ya terpilih karena bukunya keras pilih-pilih tebu gitu kan pilih yang kerasnya hanya lembutnya seperti jadi gini dah jangan menilai buku dari sampulnya. Terkadang sampulnya itu jelek tapi isinya belum tentu jelek. Jadi jangan menilai orang itu dari penampilan. Itu. Ya kan walaupun rambutnya pirang seperti ini, ada tatonya dibilangnya orangnya kriminal. Padahal belum tentu dia. Belum tentu karena tahu hatinya seputih salju. Rambut aja yang sama hitam tapi hati kita kan belum tentu. Enggak sama rambut kita Yud. Kamu pirang, kami enggak. Iyalah karena dicat. Gitu. Pusing kita dengan kita dia ini. Nggak ada putusnya dah. Nggak ada. Kalau dia bercinta awalnya manis. Ujung-ujungnya pahit. Aduh. Ini udah sampai tunangan gagal. Kacau. Janji manis tuh. Lain kali Yud pilih-pilih betul lah cewek yang kau taksir tuh Yud. cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, itulah yang saya diharapkan. Kalau bisa ta'aruf langsung. Nah, ta'aruf langsung nikah, lamar. Berpinang kau dengan bismillah. Nah, halalkan engkau dengan mahar. Mahar. Oke. Okay. Yalah, tidur lagi. Ngantuk, udah ngantuk. Lumayan lah, tapi kalau lanjut cerita boleh. Oh gitu, masih layani ya? Masih. Bisa mata terpejam putus cinta rupanya. Iya, bisa. Walaupun tengah malam, kunci pintu tutup, dengarkan lagu galau. Sedih dong. Coba kasih satu kata-kata untuk hari ini, Bang. Lebih baik tersakiti daripada menyakiti. Lebih baik sadar diri daripada mengejar dia yang tidak pasti. Anjay. Cinta nggak selamanya indah, Dek. Cinta bertepuk sebelah tangan. Cinta ditolak, dukun bertindak. Bagaimana? Tidur tuh lagi. Ya udah tidur ya, Dak. Capek kita dengar coletan Yudi nih. Nggak ada habisnya nih ceritanya. Besok dapat cewek lagi kita itu. Banyak pokoknya cewek. Di apa ya? Pokoknya kau DM semua cewek-cewek semuanya, oke? Okay? Jangan. Itu nanti kata orang tuh fuckboy. Buaya darat. Memang buaya? Iya. Oke, kita tidur lagi ya. Ayolah. Tapi sebelumnya seperti biasa kita minta pamit undur diri dulu lah, Don. Sama sahabat pemirsa Two Adventures. Ngantuk lagi gua. Tutup, Don. Tanda kehormatan kita kepada Bang Gatot. Silakan ditutup videonya. Silakan Bang Gatot. Tutup video dulu Bang Gatot. Kami dari pagi menemani kalian sampai sekarang dan mata sudah ngantuk. Cukup sekian video kali ini dan bila ada kata salah kami mohon maaf. Iya, doakan si Yudi biar dapat jodoh baru. Karena tadi sudah diklarifikasi juga bahwasanya si Abang Gatot ini nggak jadi tunangan. Gagal tunangan karena tunangannya diambil orang. Biar kalian tidak penasaran dan tidak bertanya-tanya lagi. Iya, nanti kan di komen YouTube kita baca semuanya itu, kita baca tapi nggak sempat ngebalas karena kita kegiatan kita banyak di hutan, kadang jaringan ada kadang tidak, susah. Jadi di melalui video ini Bang Gatot alias si Yudi sudah mengklarifikasinya, sudah usai semua. Kisah percintaan dia sama tunangannya sudah usai, berakhir dengan kesedihan dan menyebabkan dan mengakibatkan Abang Gatot kita ini demam hampir 3 hari 3 malam ya. Sekarang masih pilek juga lagi kan? Suara aja bisa. Coba dipikirkan siapa nama mantanmu itu? Siapa? Natul. Coba Natul. Kepada Natul, cobalah lihat kawan kita nih. Sedih, terisak-isak tangisnya. Nggak kasihan kamu lihat dia nih. Ya kan, kemarin dia mau bunuh diri kan? Untung ada. Kok nanti mana ada mau bunuh diri? Prestasi namanya itu. Ada bunuh diri. Oh nggak ada. Nggak ada tuh kau. Cuma ranja aja ya. Cuma efeknya demam. Aduh. Demam. Sedangkan Benatu bersenang-senang sama cowok lain. Sedangkan Yudi demam. Tetap ilmu pisau. tetap ilmu apa? Ilmu tai. Mungkin jaga Yudi kecil dah. Iya. Tak lantas di cinta, ku sudah mencoba ku berikan bunga, ku sudah berjuang dan bertahan karena cinta. Sadar, aku ini siapa, orang biasa yang mendengar kisah Yudi. Bukan dia aja yang sedih, Don. Ini pun udah gerimis, mungkin cuaca juga bersedih mendengar. Mendengar kisah dia ini. Kisah Yudi yang menyedihkan. Nah, tidurlah kita. Tidak ada gas kan? Nggak ada, bisa-bisa tuh. Gini-gini nih kan. Ambil kayak sarung lah. Bawah. Ya putih. Jam tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak lagi. Wih, enak tempat tidurnya nih. 2 tingkat ya. 3 lah. Oh iya, 3. Macam mana nih? Lompat 3 siku. Bismillahirrahmanirrahim. Ismika Allahumma ya amin.